Wis wayahe ison ngetok teko riko yakne ison ayem nom donya ison mundur alon-alon soko riko berko ison wesengku yat nyonggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bang Zahrani. Semoga kalian sehat dan selalu. Saya juga sehat dan selalu. Di videoku kali ini saya akan berbagi sedikit tentang caranya kita memverifikasi identitas resmi kita di ajan ya. Karena ini wajib untuk kita yang sudah dimonetisasi dan sudah mendapatkan 10 dolar pertama. Tujuan kita untuk memverifikasi identitas itu ya untuk mendatangkan PIN di rumah kita. Di sini kalian bisa ikuti cara ini ya. Maksudnya biar kita itu lancar, tidak ada hambatan untuk ke depan. Sebelum kita lanjut menuju ke caranya, jangan lupa padamkan dulu punya saya ya. Tanpa kalian saya tidak bisa apa-apa. Oke, untuk di langkah pertama, kalian persiapkan foto KTP kalian. Dan cara pengambilan foto ini, jangan ada kilauan cahaya. Kalian fokus. Dan di setiap 4 sudut KTP ini bisa terbaca di kamera ya. Kalau foto KTP-nya sudah siap, kalian buka di Gmail kalian. Karena biasanya kalau kita sudah mendapatkan 10 dolar pertama di Gmail kan pasti ada pemberitahuan ya. Nah, ini sudah ada pemberitahuan lewat Gmail ya. Anda harus memverifikasi identitas Anda. Jadi di sini ini kita memverifikasi identitas resmi kita ya. Kalian klik saja verifikasi sekarang. Untuk memverifikasi identitas, Anda perlu tanda pengenal berfoto yang dikeluarkan pemerintah dan masih berlaku dengan nama lengkap terlihat jelas. Jadi di sini ini foto kalian. Cara ngambil fotonya itu fokus ya. Jangan ada kilauan cahaya dan foto itu bukan dihasilkan dari screenshot loh. Lalu kalian klik saja mulai verifikasi. Di sini kalian masukkan nama lengkap kalian sama persis seperti di KTP. Lalu klik upload dokumen. Di sini kalian masukkan foto KTP kalian tadi ya. Klik fill. Masukkan foto KTP-nya. Setelah itu kalian klik lagi berikutnya. Di sini kalian masukkan alamatnya ya. Nah, di sini misalnya kita sudah memasukkan alamat kita ya, secara otomatis di bawah ini sudah terisi otomatis. Lalu kalian scroll ke atas, klik kirim. Di sini ini ada batasannya ya, 3 kali. Jadi kalian untuk foto KTP harus fokus, jangan ada kilauan cahaya. Nah, di sini ada pemberitahuan ya, verifikasi sedang berlangsung. Proses ini akan memerlukan waktu beberapa hari, kami akan mengirimkan hasilnya melalui email. Jika identitas Anda tidak dapat diverifikasi, kirimkan lagi dokumen Anda. Jumlah percobaan dibatasi. Jadi di sini ini kita dibatasi 3 kali ya. Yang penting pertama itu untuk pengambilan foto KTP sama alamat harus jelas. Karena itu tujuannya untuk mendatangkan PIN di rumah kita. Klik saja OK. Misal setelah kita memverifikasi, kita bisa cek di Gmail ya. Nah, ini langsung ada pemberitahuannya. Google AdSense verifikasi identitas berhasil. Nah, di sini langsung berhasil ya, tanpa kita menunggu.
Ini tadi langsung hitungan detik kayaknya. Maka dari itu untuk kalian itu harus benar-benar ya, biar cepat gitu loh. Ya mungkin di cara sederhana ini bisa membantu untuk kalian yang belum tahu ya. Untuk yang sudah tahu abaikan saja. Intinya untuk kalian tetap semangat, jangan tumbang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.